Di bulan Syawal ini, setelah umat Islam menjalani ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, selaku pribadi maupun sebagai Sekretaris Jenderal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, minnal aidin wal faizin, taqabbalallahu ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Tentu atas segala khilafah, kesalahan saya baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ibarat magnet, silaturahmi yang dibingkai dalam acara halal bihalal mempunyai kekuatan yang dapat mendekatkan dan merekatkan jalinan persaudaraan antara pimpinan DPR, anggota DPR, para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Acara ini merupakan momentum tepat bagi kami para pegawai DPR untuk melakukan introspeksi, koreksi, dan sekaligus memperbaiki ke depan. Barangkali selama ini kami belum memberikan dukungan yang maksimal bagi Dewan secara kelembagaan. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita saling memaafkan sekaligus memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang akibat adanya perbedaan atau salah pahaman. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan kita, dan DPR akan terus berjaya.